Selamat pagi Bu Diana. Selamat pagi Pak Mai. Apa kabar hari ini? Puji syukur Pak Mai. Pak Mai gimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar hari ini baik. Apalagi situasi pagi ini hari Senin ya. Semangatnya masih pagi begitu. Bu Diana mungkin hari ini akan melakukan coaching ya. Iya. Ya sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Diana. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coach akan saya amati, saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach? Dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach ya. Nah jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip kemitraan ya, seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan bobot ya. Nah pertanyaan pertama nih Bu Diana, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang saya ingin kembangkan yaitu yang pertama tentang present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif. Selain itu juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Potensi yang ingin Ibu kembangkan hari ini ada tiga ya, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada kali ini? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses kali ini? Saya ingin kunci saya ini Pak bisa menemukan solusi dari permasalahan, kemudian dia juga bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik Bu Diana, demikian dulu observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan kunci ya. Semoga sukses dan berjalan dengan lancar ya. Terima kasih Pak Mai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ardini. Waalaikumsalam Yuk. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Baik Bu Diana, kalau Bu Diana gimana sendiri? Alhamdulillah saya bisa. Dengar-dengar Bu Ardini ada yang mau disampaikan ya? Atau diceritakan Bu begitu? Iya Bu, betul Bu. Jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sih sama Bu Diana kali ini. Sepertinya bisa saja kita ngobrol ya Bu, tapi nggak bisa lama nih. Jadi sekarang apa yang ingin Ibu Ardini sampaikan? Jadi gini Bu, terkait dengan apa rekan-rekan guru di sekolah saya itu Bu. Jadi itu dari tahun ke tahun kok anu ya, apa mereka itu gitu-gitu aja, tidak ada perubahan. Enggak ada perubahan gitu aja tuh dari tahun ke tahun tuh. Kayak enggak ngikutin perkembangan zaman, mereka itu ya ceramah. Nah, gitu Bu. Jadi tuh apa mereka itu enggak menyesuaikan perkembangan zaman dan mereka itu masih profesional gitu Bu, kurang bervariatif gitu cara ngajarnya gitu sih Bu. Jadi kalau bisa saya garis bawahi, berarti permasalahan yang Ibu Ardini dapatkan dari pembelajaran guru-guru Bu Ardini di sekolah begitu ya, kurang variasi begitu ya, dalam melaksanakan pembelajaran begitu kan Bu? Betul banget Bu, jadi mereka itu kayak kurang apa, kurang bervariasi kayak gitu. Dari medianya maupun cara ngajarnya seperti Ibu, sama model-model pembelajarannya itu mereka itu masih ya kayak gitu, masih jadul lah gitu ya, masih profesional ya gitu. Iya Bu Ardini, lalu kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Bu Ardini harapkan atau yang ingin Ibu Ardini peroleh nantinya itu perubahannya seperti apa? Nah yang saya harapkan itu Bu, yang mereka itu bisa mengikuti apa perubahan lah kayak gitu ya, bisa dalam penyampaian materi pembelajarannya itu mereka tuh bisa lebih variatif kayak gitu lah Bu. Intinya tuh mereka tuh ada perubahan kayak gitu. Jadi yang ingin Bu Ardini harapkan itu perubahan gitu ya. Lalu kira-kira perubahan apa ya Bu yang ingin Bu Ardini lihat atau dapatkan nantinya itu? Nah yang saya harapkan itu Bu ya, perubahannya itu mereka itu
bisa lebih apa dalam penyampaian pembelajarannya itu Bu, mereka mungkin bisa lebih bervariatif, kemudian menggunakan apa cara-cara yang canggih gitu Bu, misalnya kayak pakai media, pakai quizzes, pakai word wall atau yang lain yang sekarang lagi tren-tren itu loh Bu. Jadi tuh ya ibaratnya nggak cuma yang ceramah gitu, aja ya, nonton gitu, nggak cuma ceramah-ceramah gitu aja sih Bu. Iya. Gitu, Bu. Baik Bu Wardjuni, jadi Ibu tadi menyampaikan bahwa pembelajaran itu inginnya Bu Wardjuni menggunakan model yang bervariasi, iya, metode ataupun media yang digunakannya ya. Nah, dalam kondisi ideal yang ada Bu ya, iya, itu kan berada di level 10 tuh. Iya. Lalu kira-kira di sekolah Bu Wardjuni ini sekarang sudah level berapa tuh? Kalau saya menilai itu ya, kalau kayak di sekolah saya itu mungkin masih levelan itu 5 kayaknya Bu ya. Oh gitu ya. Masih, apa? Jauh ya, mungkin sekolahnya masih level 5 sih Bu. Masih level 5 Bu, mereka itu. Soalnya kalau mau lebih tinggi lagi kok kayaknya apa ya, sulit mungkin ya. Jadi masih di level 5 Bu. Baik Bu Wardjuni, jadi baru level 5 ya kondisi sekarang ini. Nah kira-kira nih nanti bisa ditingkatkan sampai level berapa ya Bu ya, agar bisa terlihat perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Wardjuni? Kayaknya ini bisa ditingkatkan ke level 7 kali Bu ya. Gitu sih, soalnya kalau dari level 5 ke level 7 itu kan ya mungkin sedikit ada lah, gak terlalu menyolok gitu. Kalau langsung ke 7 kan Bu, ya lumayan juga sih Bu ya. Iya. Gitu sih Bu. Oke, Bu Wardjuni, jadi dari level 5 ke level 7 gitu ya. Iya. Nah, kira-kira usaha apa yang Ibu Wardjuni akan lakukan biar mendapatkan level 7 itu tadi? Nah, ini Bu Diana, sebenarnya saya tuh lagi mencari-cari juga sih Bu. Gimana sih? Gitu loh. Masih apa ya? Masih memikirkan sih Bu, rencana apa yang bisa saya lakukan untuk gimana supaya guru-guru sekolah saya itu bisa ada perubahan gitu. Mungkin apa saya bisa membuat semacam kayak mentoring gitu ya, atau pendampingan individu, atau mungkin saya face to face gitu ya, dengan guru-guru lain, mungkin seperti itu Bu ya. Baik Bu Wardjuni, jadi untuk mentoring nanti itu kan pasti Ibu akan merencanakan ya mentoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu ada nggak strategi yang mungkin Bu Wardjuni sebelumnya itu pernah Bu Wardjuni terapkan dan teman-teman itu bisa nyaman gitu loh dengan penyampaian yang sudah Ibu pernah lakukan itu? Iya sih Bu, mungkin kalau bukan misalnya mentoring, mungkin saya bisa konsultasi dulu mungkin ya sama atasan kan, sama kepala sekolah gitu, untuk membuat pelatihan, mungkin kegiatan apa workshop atau mungkin IHT dan lain sebagainya yang mungkin bisa untuk meningkatkan kompetensi guru supaya lebih dalam penyampaian materi ini mereka bisa menggunakan media-media yang lebih variatif gitulah Bu. Kalau begitu Bu Wardjuni nanti kan mau merencanakan tuh mentoring pendampingannya atau workshop gitu ya. Terus kira-kira Bu Wardjuni ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat yang mana dalam realisasi nanti, workshop atau mentoring tadi tuh? Sepertinya mentoring sih Bu, soalnya kalau kayak yang lainnya itu kan butuhan Bu ya, butuh apa? Ya lumayan lama lah, persiapannya banyak banget, ribet lah Bu kalau menurut saya. Itu sih Bu, kalau dari saya itu mungkin ya mentoring lah yang sekiranya itu. Oke, jadi mentoring ya Bu ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Wardjuni itu memberikan support atau bantuan dari siapa Bu? Ada sih Bu, kemungkinan ini pasti butuh seorang yang ahli IT gitu kan. Saya membutuhkan seseorang akan guru yang ahli IT-nya itu luar biasa lah, keren lah, supaya bisa menunjang pembelajaran nantinya itu lebih bisa bervariatif kayak gitu. Mungkin saya bisa minta bantu Pak Mai kali ya, dia kan ahli di IT itu Bu. Karena dia kan lulusannya IT gitu, makanya saya butuh mereka ini gitu. Jadi Bu Wardjuni nanti dalam melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi Bu ya. Bener. Dengan rekan-rekan seperti Pak Mai gitu Bu ya. Nah kira-kira nih kapan Ibu mau merealisasikannya ini? Insya Allah sih tapi bisa secepatnya gitu. Soalnya kalau olor-olor itu kan pasti lama lagi nanti kan. Gak ada perubahan-perubahan ya. Kayaknya malah bisa jadi minggu depan malahan. Lebih cepat gitu ya. Iya. Nanti
saya akan coba berkoordinasi dulu sih dengan rekan-rekan di sekolah saya gitu kan untuk melakukan kegiatan mentoring ini gitu Bu. Oke, Bu Arjuni, bagus sekali ya Bu Arjuni ya, apa yang nanti Ibu ingin sampaikan ya, mentoring itu tadi kan kepada teman-teman untuk adanya perubahan. Nah, kira-kira Bu Arjuni, dari percakapan kita hari ini, apa saja yang sudah Ibu dapatkan? Nah, dari percakapan hari ini ya, saya bisa mengambil gambaran Bu ya, iya. Gimana caranya untuk apa ada terjadinya perubahan di sekolah saya, terutama sekolah saya sendiri gitu ya. Membantu rekan-rekan guru supaya mereka itu memiliki keahlian di bidang IT dan pemanfaatan media gitu kan, dalam penerapannya di pembelajaran di sekolah. Jadi seperti itu Bu, harapan saya itu. Oke, alhamdulillah buat ini ya. Jadi buat ini sudah ada gambaran nih bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Saya tunggu nanti ya Bu ya kabarnya. Buat Juni setelah melakukan mentoring atau mendengarkan cerita-cerita lagi dari Bu Warni. Nah, mungkin percakapan kita kali ini saya cukupkan sekian Bu ya. Semoga rencana apa yang ingin Ibu lakukan nanti bisa berjalan dengan baik dan sukses. Oke Bu, jadi di sini saya mau terima kasih banyak sama Bu Diana yang sudah meluangin waktu nih. Pastinya saya tahu Bu Diana sibuk ya. Betul. Di sini ngajar lagi berpenggerak ikut. Saya dengan senang hati Ibu Diana sudah mendengarkan keluh kesah dari saya Bu ya. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya di sekolah saya ini bisa maju dan ilmu yang saya dapat hari ini bisa memberikan manfaat kepada perubahan di sekolah saya. Itu Bu. Ya. Mungkin kali ini kalau ada yang ingin diceritakan lagi bisa langsung hubungi ke saya lagi Bu ya. Siap, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi, bisa kita berbagi untuk perubahan kedepannya demi anak bangsa Bu Adini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Diana. Halo Bu Diana. Halo ya, Pak Mai. Gimana baru selesai melakukan coaching tadi ya? Iya. Gimana perasaan Ibu? Aduh, senang sekali Pak Maya. Alhamdulillah tadi bisa melakukan coaching dengan Bu Arjuni dengan menggunakan alur cerita tadi Pak Maya. Jadi saya sudah menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut tadi bisa menggali si coach ini untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan yang ia temukan tadi Pak Maya. Wah, luar biasa. Bu Diana, kalau berdasarkan yang saya amati tadi ya, ekspektasi lebih sih dari yang diharapkan ya. Saya sudah melihat Ibu sudah melakukan coaching, sudah melalui alur cerita, sudah prinsip-prinsip coaching yang sudah muncul di situ. Itu luar biasa Bu Diana, dan itu bagus, bisa dikembangkan gitu. Mungkin Bu Diana, sebelum kita akhiri proses praobservasi ini, ada lagi satu pertanyaan terakhir. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baik Pak Mai, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses ya, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Mungkin itu Pak Mai ya, jadi prosesnya ini bagaimana sih langkah-langkahnya nanti Ibu Arjuni itu tadi ya, untuk melakukan mentoring itu seperti apa prosesnya, gitu Pak. Nah, bagus itu Bu. Ya, semoga ke depan bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya. Mungkin cukup ini dulu Bu Diana untuk observasi kali ini. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan ya. Ya, sampai ketemu di kegiatan coaching selanjutnya. Baik Pak Mai, terima kasih sudah menjadi observer saya dalam saya melakukan coaching dengan Bu Arjuni. Sekali lagi terima kasih Pak Mai, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Wan. Waalaikumsalam Bu Diana. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, ya pasca sakit kemarin Bu, ya kita kan sama-sama sakit Bu ya, tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini ada suaranya Bu Diana, udah baikkan Bu Diana ya. Iya, alhamdulillah juga ya, saya juga agak sudah lumayan lah daripada kemarin. Nah baiklah Bu, di sini kan nanti Ibu akan melakukan coaching dengan saya ya. Iya betul. Nah, oke, nanti saya akan menjadi observer ya Bu ya. Nah di situ saya akan mengamati dan menilai
saat ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Iya. Seperti apa nanti di saat ibu coaching itu sudah sesuai menggunakan alutsista atau belum? Kemudian bagaimana sih nanti ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh kuci, dan bagaimana ibu nanti si kuci menanggapi ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ibu, ya. Jangan lupa ya bu ya, nanti kalau pada saat proses coaching ibu harus menyesuaikan dengan prinsip coaching itu sendiri, seperti kemitraan ya, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ingatkan bu? Iya. Nah, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ibu. Jadi dalam proses coaching nanti, kompetensi apa sih yang ingin ibu kembangkan? Iya, baik. Jadi begini Bu Diana, nanti dalam proses coaching ini ada tiga kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu terkait dengan kehadiran penuh ya, atau present, kemudian mendengarkan secara aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, baik Bu Arjini. Jadi dari ketiga kompetensi yang sudah ibu tadi sampaikan, kira-kira kompetensi mana yang akan ibu Arjini kembangkan secara spesifik? Iya, dari ketiga itu bu ya, mungkin yang bisa saya kembangkan secara lebih spesifik itu mendengarkan secara aktif bu. Jadi karena mendengarkan aktif itu saya bisa menjadi lebih fokus, sehingga saya ada kehadiran penuh bu ya. Jadi kehadiran penuh atau present itu tadi, dan mendengarkan secara aktif pun itu nanti saya akan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coaching itu tadi. Itu bu. Kemudian nih bu Adini, indikator yang bagaimana ya yang diinginkan oleh ibu dalam proses coaching ini agar indikator tersebut nanti ketercapaiannya seperti apa? Nah, jadi indikator ketercapaiannya itu saya akan melihat apakah si coach ini tadi sudah bisa memberikan solusi gitu bu, atas permasalahannya yang dia hadapi. Kemudian juga si coach ini bisa memiliki rencana aksi atau mungkin rencana kedepannya apa yang harus dilakukan oleh si coach ini. Baik bu, jadi mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum ibu melakukan coaching, dan semoga nanti pada saat ibu melakukan coaching itu selalu mengingat ya bu ya, apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi hal-hal yang saya sampaikan tadi ibu akan menjalankan alurnya itu tadi ya, alur cerita tadi bu ya. Baik bu, selamat melakukan coaching ya dengan Pak Mai, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Siap, Pak Diana, Pak Ibu Diana. Selamat pagi Pak Mai. Selamat pagi Bu Bar. Iya. Gimana nih kabarnya? Kabar baik, luar biasa, puji Tuhan. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Pak Mai baik ya, kabar saya Pak Mai. Oh iya, ini Pak Mai. Tadi katanya ada yang mau diomongin ini Pak Mai. Ya Bu Bar. Saya butuh kayaknya waktu 15 sampai 20 menit nih. Saya ingin di sekolah saya ini kok bu ada masalah pembelajaran yang saya amati selama ini di sekolah saya itu monoton sekali kan. Mungkin boleh dikatakan masih konvensional ya. Sehingga yang saya lihat siswa itu cenderung bosan gitu. Saya lihat ada apa namanya keterlambatan pada rekan-rekan menggunakan apa namanya teknologi pada masa kini. Nah, kira-kira ya itulah yang ingin saya diskusi dengan Bu Wat. Mungkin saya bisa mendapatkan solusinya bagaimana meningkatkan apa namanya kompetensi teman-teman di sekolah itu supaya ada peningkatan pada gaya mengajar, metode atau media yang digunakan itu. Oke, baik Pak Mai. Jadi
Pak Mei itu pengennya di sekolahan Bapak itu guru-gurunya nggak monoton lagi gitu Pak. Iya, nggak seperti kayak yang zaman dulu banget. Iya. Apalagi kita sekarang ini kan lebihannya ya Pak Mei. Iya. Apa? Canggih gitu kan. Lebih canggih, bisa belajar dari mana saja. Ngajar lebih bervariatif gitu ya Pak Mei ya. Iya. Oke, baik Pak Mei. Kita bincang-bincang Pak Mei ya, kira-kira lebih mungkin sekitar ya 15-20 menit Pak Mei ya. Nggak usah terlalu lama ya. Jadi apa nanti harapan Pak Mei nanti di bincang-bincang kali ini nih yang singkat gitu loh. Kita kan pengennya sebenarnya lama-lama Pak Mei, cuman ya waktunya itu tadi apa? Cuman ada 15-20 menit ya. Gimana harapannya dari Pak Mei itu sendiri? Baik Bu Wan, yang saya harapkan memang saya mengharapkan ada perubahan cara mengajar ya rekan-rekan di sekolah, baik penggunaan metode, modelnya atau medianya itu. Mungkin seperti itu harapan saya. Menurut Pak Mai, kira-kira perubahan-perubahan seperti apa dan mungkin cara penyampaian materi seperti apa mungkin yang Pak Mai harapkan Pak Mai? Salah satunya mungkin buat saya ingin di sekolah lebih banyak pembelajaran dilakukan di kelas itu berpusat pada murid ya. Oleh karena itu saya pikir saya dan rekan-rekan di sekolah harus lebih bisa bervariatif menggunakan metode atau modelnya, dan termasuk yang tidak kalah penting mungkin saya berpikir harus menggunakan media, terutama saat ini kan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran, bisa menggunakan kuisis, Padlet, bisa menggunakan macam-macam ya, di sekolah ada classroom, kemudian bisa juga ada gaya anu permainan-permainan, mungkin seperti itulah yang lebih canggih-canggih gitu Pak ya, sehingga sesuai dengan minat-minat anak pada saat ini ya. Nah jadi intinya tuh yang penyampaian materinya itu lebih variasi nanti ya, terus juga mungkin modelnya, medianya itu lebih interaktif gitu Pak Mei, menggunakan yang canggih-canggih lah kayak apa tadi, kuisis, terus apa lagi, Word, Padlet, bisa juga, gitu. Nah, kira-kira Pak Mei, kalau di kondisi idealnya ya misalnya Pak Mei ya, dari 1 sampai 10, kira-kira situasi yang Pak Mei hadapi di sekolah Pak Mei itu di level berapa ini Pak Mei? Kalau dari 1 sampai 10 kira-kira berapa? Saya kira saya tidak terlalu cukup percaya diri ya, tapi ini hasil refleksi mungkin ya. Ya sudah apa-apa saya ingin tahu Pak Mei. Iya, hasil refleksi boleh dikatakan mungkin di sekolah kami level mungkin masih 5 ya. Masih 5 Pak Mei. Saya lihat kendalanya sebenarnya banyak rekan-rekan yang senior memang sedikit butuh lebih banyak untuk beradaptasi menggunakan teknologi ya. Benar, jadi mungkin ya masih level 5 lah mungkin ya gitu. Level 5 Pak Mei ya. Berarti kurang lebih ya di level itu kan mungkin agak jauh ya Pak Mei kalau dari apa level berapa tadi? Level 10. Iya, masih jauh. Baru setengah ya. Baru setengah ya Pak Mei ya. Iya. Kira-kira Pak Mei yang ingin Pak Mei harapkan itu perubahannya nanti ke level berapa nih pengennya nih, apa mau langsung 10 kah atau mungkin hayalannya Pak Mei berapa nih kira-kira nih Pak Mei? Saya pikir realistis aja ya Bu Wan. Kalau 10 itu terlalu apa ya, terlalu tinggi gitu, yang realistis saja mungkin kalau boleh sih harapan saya di level 7 lah kira-kira. Mungkin ada perubahan dari level 5 ke level 7, saya kira bertahap dua tangga itu tidak mudah gitu. Iya, mungkin ya level 7 lah cukup lah gitu ya. Oke. Jadi Pak Mei harapannya ke level 7 Pak Mei ya, bertahap kita Pak Mei ya. Enggak bisa kita kalau ujuk-ujuk langsung 10 kan wis. Berat sekali nih Pak Mei ya. Pak Mei harapannya ke level 7 dulu ya. Jadi kira-kira Pak Mei ada ide atau rencana kira-kira tuh mau berbuat apa nih sama rekan-rekan guru yang ada di sekolah Pak Mei untuk mencapai ke level berapa tadi? 7 Pak Mei. Kira-kira nih apa nih? Saya pertama mungkin yang bisa saya lakukan yang paling gampang adalah mungkin saya berpikir mungkin ada penampilan kayaknya. Kayaknya memberi penampilan atau enggak saya coba melakukan mentoring kali. Saya kira mungkin itu yang lebih fleksibel waktunya, jadi bisa digunakan
celah-celah waktu kosong kan, secara bergiliran dengan rekan-rekan. Mungkin itu, Bu. Oke, Pak Mai. Jadi ini rencana Pak Mai nih ya, akan ngadain mentoring Pak Mai ya, atau pendampingan individu seperti itu. Kira-kira Pak Mai ada lagi nggak sih selain menggunakan mentoring itu tadi? Mungkin ada yang lain, Pak Mai? Saya sebenarnya memikirkan ada strategi lain yang lebih efektif ya, dan lebih menyeluruh. Salah satunya mungkin workshop. Hanya memang workshop ini memang membutuhkan sumber daya yang lebih banyak, pertama dari waktu dan biaya. Dan mungkin untuk hal ini mungkin saya akan diskusi dulu dengan kepala sekolah ya, atau dengan rekan-rekan lain, wakil siswa atau wakil kurikulum, mungkin saya akan diskusi terlebih dahulu gitu. Oke, baik. Jadi pilihannya Pak Mai ini ada dua, Pak Mai ya, melakukan mentoring, kemudian Pak Mai juga akan melakukan konsultasi dulu, Pak Mai ya, terutama ke atasan, terus ke kurikulum tadi itu ya, kemudian ke rekan-rekan sejawat untuk membuat semacam kayak workshop atau pelatihan. Nah, kira-kira Pak Mai di antara keduanya itu tadi yang nyaman bagi guru-guru atau yang di lingkungan sekolah Pak Mai itu yang mana ini? Saya mencoba identifikasi, kalau misalnya melakukan workshop, paling tidak itu dimasuk di anggaran sekolah ya, paling tidak itu harus direncanakan gitu. Kalau menggunakan mentoring atau pendampingan individu, sebenarnya bisa dilakukan di celah-celah itu. Dan itu saya kira lebih nyaman dengan saya tidak perlu persiapan waktu yang butuh waktu yang khusus, bisa dilakukan di celah-celah, mungkin sampai nyantai di kantin atau di perpustakaan sampai di kegiatan, tidak bisa ya? Bisa kita lakukan mentoring. Mungkin saya akan mencoba mentoring deh, mungkin saya akan coba itu. Oke, baik Pak Mai. Jadi intinya Pak Mai itu lebih memilih yang mentoring Pak Mai ya, daripada yang kegiatan workshop, baik yang metode. Kalau kira-kira Pak Mai untuk metode mentoring ini nanti kira-kira Pak Mai kapan yang akan melaksanakannya ini kira-kira? Saya pikir ini Bu, ini kan masih awal semester ini ya. Iya. Mungkin ini si guru ini masih segar ini. Masih ada. Saya khawatirnya kalau misalnya nanti malah gurunya sudah apa ya, sudah banyak beban, banyak kegiatan, banyak kesibukan. Ya mungkin ya saya rencana minggu depan mungkin sudah bisa. Satu dua teman yang bisa saya ajak untuk mentoring, melakukan kolaborasi mungkin. Luar biasa Pak Mai ya, minggu depan ini wes nggak keras ya nih Pak Mai, ini sudah tanggal berapa ini minggu depan berarti ya? Ini, iya sudah makin dekat ini. Sudah makin dekat ini. Oke baik Pak Mai, ini sudah rencananya akan melakukan kegiatan mentoring. Kemudian adakah nanti kira-kira yang membantu Pak Mai nanti dalam pelaksanaan kegiatannya ini? Nanti kira-kira siapa gitu Pak Mai? Saya mungkin akan meminta bantu rekan saya di sekolah saya itu ada Bu Diana, ada Bu Ubarduni. Kedua rekan saya itu memang yang saya ketahui mereka dua sudah selesai pendidikan guru penggerak sebelumnya. Dan selama ini saya amati memang gaya mengajarnya luar biasa dan itu sangat inspiratif. Mungkin nanti berdua akan saya libatkan mungkin sebagai narasumber gitu. Oke Pak Mai, ini jadi Pak Mai intinya melakukan kolaborasi ya Pak Mai, sama teman-teman yang rekan. Pak Mai sudah anggap bahasanya itu ya sudah nyaman, mungkin sudah ada pengetahuan yang lebih Pak Mai ya. Oke Pak Mai. Benar Bu, saya akan kolaborasi dengan Ibu berdua karena memang berdua punya pengalaman yang luar biasa yang bisa dibagikan kepada teman-teman. Oke baik Pak Mai. Ini kita nggak terasa Pak Mai ya, sudah di akhir perbincangan ini nggak terasa ya tadi ya, 15-20 menit, tahu-tahu ya berlalu Pak Mai ya. Nah jadi ini Pak Mai, ini saya nggak sabar ini pengen tahu cerita Pak Mai nanti kedepannya ini kayak apa nih. Nah berhasil atau enggaknya, nah saya harap Pak Mai ini bisa kita bincang-bincangkan lagi nanti ya. Ketemu di sesi selanjutnya, mungkin kapan lah kita meet up gitu lah. Kita ketemu gitu kan, ceritain ini. Sampai sampah gitu. Iya bener. Nah jadi sebelumnya nih kira-kira apa nih yang Pak Mai dapatkan dari kita bincang-bincang kali ini nih? Apa nih Pak Mai? Ya luar biasa ya Bu. Ternyata tidak saya sadari masalah yang saya alami selama ini, selama percakapan tadi, akhirnya saya menemukan ide bahwa
untuk membantu rekan-rekan yang selama ini gaya belajarnya yang boleh dikatakan masih konvensional, masih belum menyesuaikan kebutuhan teman-teman, memang kita perlu pendampingan secara khusus, salah satu dengan mentoring gitu, sehingga ada perubahan lah di sekolah gitu. Memang saya dari percakapan kita tadi ada ide untuk melakukan workshop, tapi itu mungkin harus dipersiapkan lebih, direncanakan lebih jauh hari, termasuk dengan anggaran, harus berkonsultasi dengan berbagai stakeholder supaya itu lebih lancar. Ya, saya terima kasih banyak Bu, ini luar biasa. Saya akhirnya kok tidak terasa percakapan ini memberikan saya solusi ya. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, mudah-mudahan Pak Maya nanti kedepannya kita bisa ketemu, ngobrol ya, santai. Saya pengen mendengarkan aksinya Pak Maya ini nih. Semoga berjalan dengan lancar Pak Maya. Iya, siap. Iya, tanpa hambatan. Selamat pagi Pak Maya, sampai ketemu pagi nanti ya. Sampai ketemu lagi. Wah, alhamdulillah Bu Waya sudah selesai melakukan batingnya. Batin Bu Waya tadi sudah berjalan dengan baik, lancar ya. Tadi saat sebelum melakukan coaching, sempat saya menanyakan kan tentang indikator ketercapaiannya. Nah, jadi apa saja sih yang sudah Ibu lakukan terkait indikator tadi? Nah, tadi Bu ya, saya sudah menyelesaikan proses coaching ya. Jadi saya juga sudah melakukan proses coachingnya itu sesuai dengan alur Tirta. Kemudian sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian mengidentifikasi dengan cara menanyakan coaching terkait dengan informasi-informasi dan permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksinya yang akan dilakukan. Dan saya juga sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Begitu Bu Diana. Baik Bu Wah, tadi saya kan sudah berperan sebagai observer nih ya. Sudah catatan-catatan saya itu sudah banyak nih. Jadi menurut saya tadi itu sudah bagus sekali Bu Wah, sudah keren lah ya. Dalam Bu Wah menjalankan coaching dengan Pak Mai tadi. Coaching yang sudah dijalankan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Wah ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya pada coaching, sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya. Ya, tadi seperti sudah disampaikan Pak Maya bahwa di sekolahnya itu rekan-rekan sejawatnya model atau metodenya itu masih yang konvensional seperti itu ya. Sementara sekarang ini kan sudah teknologi ini sudah canggih ya. Nah, seorang guru apalagi Pak Maya itu guru SMK, guru IT lagi. Masa siswanya ketinggalan IT kan bagaimana seperti itu ya. Kemudian pada coaching ini juga Ibu sudah menerapkan prinsip coaching dengan baik ya. Jadi selamat ini Bu War. Coaching tadi sudah berhasil ya. Kemudian ada lagi nih Bu War, satu pertanyaan dari saya. Kompetensi apa lagi ya yang kira-kira ingin Bu War kembangkan? Nah, ini begini Bu Diana, kompetensi coaching ini kan luar biasa ya coaching. Jadi yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot gitu. Karena mengajukan pertanyaan berbobot ini harus sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coaching gitu ya Bu Diana. Sehingga saya ini dapat bisa menggali lebih terkait dengan informasi yang lebih mendalam, kemudian juga bisa mengarahkan coaching ini ke dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si coaching tadi. Gitu Bu Diana. Luar biasa sekali Bu War ya. Tadi sudah menerapkan Tirta, itu sudah luar biasa. Nah, lagi tampak bahwa Bu War memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Karena berdasarkan observasi tadi saya lihat responnya Ibu sudah menyampaikan sesuai apa yang Ibu harapkan. Jadi sekali lagi luar biasa sekali Bu War. Nah, kemudian Bu War tadi kan pengen menggali lagi ya kompetensi yang lainnya nih. Semoga kedepannya bisa lebih bagus lagi, bisa mantap lagi seperti itu ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, kita bisa berbagi pengalaman ya. Mungkin Bu War saya cukupkan sekian karena saya ada mau masuk ke kelas nih Bu Wah. Semoga Ibu terus belajar dan terus belajar. Semangat. Oke, siap pokoknya. Ya, terima kasih Bu Diana. Sama-sama Bu Wah.
Selamat pagi Pak Mas. Selamat pagi Bu Mar. Gimana kabar? Kabar baik, luar biasa hari ini. Ya, luar biasa. Gimana kabar Bu Mar? Ya, alhamdulillah. Walaupun kemarin sempat sakit ya Pak Mas ya. Ya. Alhamdulillah hari ini sudah enak kan? Ya, harus tetap jaga kesehatan ya kita. Benar banget Pak. Ya. Nah, jadi gini Pak Mas. Kali ini kan kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Ya. Jadi sebelum melakukan proses kegiatan coaching kali ini, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu Pak Mai. Boleh Pak Mai ya? Boleh, silakan Bu. Nah, jadi gini, pada saat coaching nanti antara coach sama coachingnya itu akan saya amati Pak Mai. Yeah. Jadi nanti akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya ya tentang kegiatan coaching. Apakah kegiatannya alurnya itu sudah mengikuti alur Tirta seperti itu. Jadi saya juga mengamati apakah nanti Pak Ma itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, sesuai dengan kata kuncinya yang disampaikan oleh Koci. Kemudian juga nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari Kocinya itu apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak Ma sampaikan. Kemudian juga Pak Mei, jangan lupa nanti ya Pak Mei harus sesuaikan dengan prinsip coaching, gitu ya Pak Mei ya. Yeah. Jadi diantaranya misalnya dari kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nanti ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh ya Pak Mei ya? Boleh Bu, boleh. Nah, jadi untuk pertama kalinya ini untuk kompetensi yang ingin Pak Mai kembangkan dalam proses coaching ini. Baik Bu Arjuni, memang ada setidaknya ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini. Yang pertama itu kehadiran penuh atau present ya. Kemudian yang kedua saya akan melakukan mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachnya. Iya baik Pak Mei. Jadi Pak Mei ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Pak Mei ya. Yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua itu tentang mendengarkan aktif Pak ya. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot dari ketiga itu Pak Mei. Kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Pak Mei kembangkan ketika melakukan observasi nanti? Mungkin Bu Wak, saya mungkin lebih fokus setidaknya ada 2. Yang pertama mungkin mendengarkan secara aktif. Kemudian saya akan mengembangkan kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Oleh Pak Mai, jadi ada 2 Pak Mai ya? Iya. Yang akan dikembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu nanti seperti apa gitu? Saya sih kepinginnya Koci dapat menemukan solusi atas masalah-masalah yang ia hadapi, menemukan langkah-langkah solusinya, cara menyelesaikan masalahnya dengan mandiri begitu. Oke, baik Pak. Jadi indikator ketercapaiannya itu pada saat Koci sudah menemukan sendiri ya Pak Maya, sudah menemukan sendiri solusinya atas permasalahannya yang dihadapi nanti Pak ya. Iya Bu. Baik Pak Mai, terima kasih atas jawaban-jawaban Pak Mai. Silahkan nanti Pak Mai bisa melakukan kegiatan proses coaching ya Pak Mai ya. Iya Bu. Dengan sebaik mungkin, dan nanti setelah proses coaching kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Mai. Baik Bu, ya terima kasih. Oke, silahkan Pak Mai bisa melaksanakan kegiatan coachingnya Pak. Iya, terima kasih Bu Warjuni. Iya Pak Mai. Halo, selamat pagi Bu Diana. Selamat pagi Pak Mai. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik Bu Diana. Bu Diana gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sih sudah agak lumayan. Kemarin itu sempat nggak bisa keluar suara ini karena batuk. Iya, apalagi banyak kegiatan juga ya. Betul. Ya, tetap jaga kesehatan Bu Diana ya. Baik Bu Diana, ini sebagaimana informasi sebelumnya bahwa Bu Diana hari ini akan melakukan coaching ya hari ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin kita bincang-bincang gitu ya. Betul Pak Mai, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah.
ya kan saya sering untuk menemukan pembelajaran ya nanti itulah yang akan saya ceritakan sama Pak Mai. Oh ya baik Bu Diana, memang kita hari ini memang pada kegiatan ya mungkin ya 15-20 menit ya, ya Bu Diana ya. Kita coba diskusikan barangkali kita bisa menang sama-sama menemukan solusi. Baik Pak Mai, jadi di sekolah saya itu kan saya lihat tuh siswanya kayaknya tuh bosan gitu loh, nggak termotivasi dalam mengikuti pembelajaran ya. Nah jadi ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajarannya itu menggunakan metode atau model atau nggak menggunakan media sehingga siswa itu kan tidak tertarik ya dia guru-guru hanya menggunakan metode ceramah gitu. Nah akhirnya kan bosan si siswa ini ya, tidak ada variasi begitulah dalam melakukan pembelajaran. Jadi akhirnya siswa nggak termotivasi, ujung-ujungnya nilai mereka kan jadi rendah begitu. Itu Pak Mai. Oh baik Bu, berarti di sekolah Ibu masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya? Betul Pak Mai, jadi pembelajarannya ya itu tadi pakai ceramah atau konvensional gitu kan, teacher center gitu ya. Jadi harusnya kan sekarang ini menggunakan student center Pak Mai ya. Nah ini masih yang jadul gitu, masih yang gurunya itu maharaja, seolah-olah dia yang paling benar begitu Pak Mai. Akhirnya siswa ya itu tadi Pak Mai kan bosan menggunakan guru aja terus kan. Siswanya kurang dilibatkan aktif ya. Betul-betul Pak Mai. Oh, baik Bu, kira-kira nih Bu Diana, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini ya? Yang pastinya Pak Mai, saya ingin ada perubahan ya bagi rekan-rekan guru atau rekan-rekan sejawat dalam melakukan pembelajaran tadi, ya kan? Dengan mengubah model atau metode atau menambahkan media seperti krisis, seperti Padlet dan sebagainya sehingga diharapkan siswa nanti akan tertarik seperti itu. Jadi Bu Diana ingin ada perubahan di rekan Ibu sendiri seperti ada perubahan pada model, metode, dan termasuk media yang digunakan ya. Betul Pak Mai, jadi saya ingin rekan-rekan saya ini pintar lah atau ngerti dalam hal IT gitu Pak Mai ya, karena kan sekarang ini teknologi sudah canggih ya, semua itu materi dan sebagainya ada semua itu di internet Pak Mai. Nah baik Bu Diana, perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan Ibu di sekolah? Pastinya ya perubahan yang lebih baik ya Pak Mai, seperti penggunaan tadi saya sudah jelaskan metode atau modelnya yang bervariasi, kemudian pemanfaatan media atau sarana yang ada di sekolah ini kan sangat lengkap Pak Mai ya. Ada lab komputer, ada lab fisika, ada lab kimia, ada lab biologi ya kan. Nah itu saya harap rekan-rekan saya itu bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini secara maksimal Pak Mai. Gitu. Berarti Bu Diana mengharapkan perubahan yang bervariasi ya dalam pembelajaran. Betul. Termasuk menggunakan sejumlah potensi di sekolah Ibu. Betul. Seperti fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah Ibu. Nah ini Bu Diana, jika level idealnya itu pembelajaran di sekolah yang Ibu harapkan itu adalah di level 10. Nah kira-kira saat ini di sekolah Ibu tuh ada di level berapa ya? Malu Pak Mai, kayaknya baru sampai level 5 deh. Karena ya masih banyak, walaupun banyak sih guru yang sudah memanfaatkan media, tapi ya kurang variatif gitu ya. Misalnya PPT gitu kan, sekarang nggak zaman lagi tuh ya PPT ya. Setidaknya Canva gitu kan. Nah jadi terus juga sarana ini tadi saya bilang masih belum dimanfaatkan secara maksimal seperti itu. Iya, baik Bu. Jadi Ibu mengharapkan salah satunya adalah perubahan itu adalah penggunaan media, kemudian fasilitas yang lain juga bisa dimaksimalkan. Nah Bu Diana, kira-kira nih di level berapa sih yang Ibu inginkan ya perubahan dari gerakan Ibu di sekolah? Sebenarnya sih nggak terlalu muluk-muluk Pak Maya untuk bisa melaksanakan perubahan yang ada di sekolah saya. Jadi saya sedang berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan ya, setidaknya ada yang sedikit gitu ya. Saya pengen sih paling nggak di level 7 dulu lah. Karena di sini kan banyak guru juga yang sebenarnya pengen antusias ya, tapi nggak ada yang mentoringnya itu tadi Pak. Oh baik baik.
Luar biasa Bu Diana, saya kira itu suatu harapan yang baik dari level 5 mau ubah menjadi level 7 ya. Iya. Ya, luar biasa. Kalau begitu Bu Diana, kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu lakukan untuk membantu rekan-rekan guru supaya melakukan perubahan pembelajaran? Mungkin langkah yang akan saya lakukan yang pertama yaitu berdiskusi tentang permasalahan ini kepada semua rekan-rekan sejawat ya. Maunya seperti apa sih perubahan yang akan kita lakukan itu ya. Selain itu juga saya akan melakukan pendampingan secara terus menerus dan juga melakukan mentoring seperti itu Pak. Oke, mentoring. Baik Bu Diana, jadi Ibu Diana mungkin akan melakukan tiga ya setidaknya. Akan berdiskusi, kemudian akan melakukan pendampingan dan mentoring ya. Oke, selain itu ada strategi lain apa Bu yang kira-kira Ibu bisa tawarkan kepada rekan-rekan? Mungkin workshop ya Pak Mai, atau pelatihan itu kan untuk skala besar ya. Jadi mungkin itu Pak Mai yang nantinya selain yang ketiga tadi, yaitu workshop maupun pelatihan, mengadakan pelatihan seperti itu. Baik Bu, Ibu tadi menjelaskan setidaknya mungkin akan melakukan workshop dan juga akan melakukan workshop ya. Kira-kira nih, yang dilakukan saat ini yang nyaman untuk dilakukan, metode strategi yang dilakukan yang seperti apa? Kayaknya untuk yang secepatnya ini saya akan melakukan mentoring dulu ya. Karena dalam mentoring ini kan sasarannya pengen mau ada perubahan gitu kan. Nah sedangkan kalau pelatihan atau workshop itu kita harus benar-benar harus mempersiapkan yang lebih matang dulu ya. Banyak yang perlu dilakukan ya. Jadi untuk apa langkah yang paling cepat atau paling mudahnya itu saya akan melakukan mentoring dulu. Baik Bu. Jadi Bu Diana akan dalam waktu dekat ini melakukan mentoringnya. Karena dengan resiko yang lebih rendah ya, sumber daya yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak. Saya kira itu luar biasa Bu Diana. Nah baik Bu Diana, mungkin kira-kira Bu Diana siapa yang dapat membantu Ibu Diana untuk melakukan mentoring? Mungkin saya akan mengundang ya, ada rekan saya itu di SMK 1 gitu, Ibu Lustia mungkin, beliau itu jago IT Pak. Jadi saya harap beliau bisa membantu mentoring bagaimana menyamakan konsep ya antara Ibu Lustia dengan rekan-rekan sejawat saya Pak. Nah di situ Ibu Lustia nanti diharapkan bisa membantu dalam melakukan mentoring sesuai dengan sasarannya seperti itu Pak. Berarti dalam hal ini luar biasa Bu Diana akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan di SMK 1 Ibu Lustia dan berarti beliau akan diundang sebagai narasumber ya. Luar biasa keren Bu. Bu Diana, kita terasa ini kita sudah di penghujung acara ini percakapan. Kira-kira Bu Diana sebelum kita akhiri, apa ini yang kita yang Ibu bisa simpulkan dari percakapan kita hari ini? Baik Pak Mai, alhamdulillah sekali ya, saya sudah mendapatkan gambaran tuh bagaimana cara atau langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam melakukan mentoring terhadap rekan-rekan sejawat dalam rangka untuk melakukan perubahan ya yang dalam pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan yang tadinya itu menggunakan metode atau model yang konvensional, nah menggunakan media yang PPT, sekarang mungkin mereka akan menggunakan media-media yang sudah update gitu ya, seperti Canva, kemudian Padlet, kemudian Quizizz dan sebagainya. Nah itu saya senang sekali Pak Mai sudah bisa mendapatkan gambaran itu begitu. Wah luar biasa Bu Diana ya. Oke, saya ini sudah tidak sabar nih menunggu kabar dari Ibu. Nanti bercerita-cerita, nanti kita schedule lagi ya. Mungkin kita diskusi-diskusi lagi lebih lanjut ya. Oke, sekali lagi Pak Mai, saya terima kasih sekali ya Pak Mai sudah ada waktu, sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk curhat, untuk berkeluh kesah, untuk berbagi ya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya temukan di sekolah ini Pak Mai. Sama-sama Bu Diana, saya juga terima kasih dari diskusi ini, saya akhirnya juga belajar dengan Bu Diana juga ya. Oke Bu Diana, maaf sekali lagi kita terpaksa harus selesai diskusi karena ada kegiatan selanjutnya. Terima kasih banyak, saya akhiri, sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, tetap semangat. Semangat.
Selamat pagi Pak Mai, apa kabarnya? Selamat pagi Bu Ra. Saya tadi lihat Pak Mai sudah melakukan proses coaching ya. Yeah. Luar biasa sekali Pak Mai, saya lihat tuh sudah apa udah is jempol lah katanya dah. Keren, dah hebat, luar biasa sekali, sudah berjalan dengan baik Pak Mai. Iya, terima kasih Bu Ardini. Terima kasih tadi puji Tuhan lah sudah berjalan dengan lancar ya. Terima kasih. Nah, jadi setelah melakukan kegiatan observasi ini ya bersama Koci tadi ada sedikit pertanyaan ini Pak Mai. Yang saya tanyakan ke Pak Mai ini, pertanyaan yang pertama ini apa sih indikator yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaiannya ini Pak Mai? Tadi selama coaching saya sudah melakukan alokita ya, setidaknya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi sehingga sampai kepada tanggung jawabnya itu. Saya sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk membantu coaching menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Pak Mai. Jadi sudah berhasil Pak ya? Sudah berhasil melakukan coaching tadi dan sudah sesuai dengan alokita. Nah itu alokita ini Pak, menarik sekali ya Pak Mai ya. Jadi saya amati tadi juga ada beberapa catatan nih Pak Mai. Pak Mai tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai alokita, sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian juga Pak Mai sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi, kemudian juga tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, itu juga Pak Mai sudah berhasil ya menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching, kemudian agar rencana aksi tadi bisa dilakukan dan berjalan dengan baik. Nah tadi juga saya sudah mendengarkan percakapan Pak Mai ya tadi ya sama coachingnya sama Bu Diana tadi ya. Saya lihat tuh itu luar biasa sekali. Pandangan Pak Mai itu sudah fokus kepada coaching dan di situ juga saya sudah melihat Pak Mai itu sudah ada apa kehadiran penuh Pak Mai ya sudah apa sudah diri Pak Mai itu sudah benar-benar present, kemudian Pak Mai juga sudah mendengarkan sangat aktif sekali, kemudian juga Pak Mai sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu yang berbobot sesuai dengan alur cerita Pak Mai ya. Kemudian juga Pak Mai itu sudah apa bisa mengambil ada kata kuncinya gitu yang disampaikan oleh Koci. Kemudian Pak Mai juga sudah melakukan coaching luar biasa hari ini dan saya sangat mengapresiasi sekali Pak Mai ini ya. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya sukses Pak Mai ya. Bisa diberikan kemudahan di kemudian hari di proses coaching selanjutnya. Nah ini satu lagi Pak Mai, untuk kedepannya kompetensi apa sih yang ingin Pak Mai kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kira-kira apa Pak Mai? Mungkin Bu Wahar, saya pikir saya perlu terus berlatih terutama untuk alutsista ini supaya lebih natural, lebih siap, lebih cakep lagi untuk melakukan coaching yang selanjutnya lagi mungkin seperti itu. Ibaratnya tuh saya lihat Pak Mas sudah keren ini masih pengen belajar terus Pak Mai ya, nggak bahasa itu nggak berhenti sampai di sini gitu nggak Pak Mai ya. Saya lihat pada Pak Mas sudah keren Pak, tapi saya tahu Pak Mai malah masih gigih, masih ingin lebih mendalami lagi Pak Mai ya tentang alutsista ini tadi, mas luar biasa ini Pak Mai, saya acungi jempol. Jadi Pak Mai ya terima kasih banyak kali ini sudah melakukan kegiatan sesi tanya jawab Pak Mai ya. Sudah melakukan observasi penggunaan proses coaching dengan alutsista. Saya akhiri, terima kasih hari ini, selamat pagi Pak Mai. Selamat pagi Bu, terima kasih.